Yalah, kita tak boleh keluarkan maklumat tentang berapa ramai anggota kita. Tapi kita masih mampu untuk mengatasi apa saja ancaman yang datang kepada negara kita ni, insyaAllah. Walau bagaimanapun, generasi yang baru perlulah menggantikan kita. Sebab dah sampai masa dia. Kan? Dan masa zaman saya dulu, pemilihan awal, belum latihan asas dia lagi. Seramai 280 orang yang bersama saya, yang lulus cuma 18 orang dalam pemilihan awal. Kemudian dibuat pemilihan yang seterusnya, daripada 300 orang lebih, yang lulus cuma dalam 20 orang lebih. Dan berapa kali pemilihan, kan, yang dapat pada akhirnya dalam 68 orang. Kemudian diadakan kursus asas yang selama 4 bulan setengah, yang lulus keseluruhannya 38 orang. Jadi begitulah caranya kita memilih. Kita bukan nak orang yang kuat, nak orang yang apa ni, yang berani sahaja, tapi kita nak orang yang bersemangat, terjal lah orang kata, bersemangat pantang mengalah, bersemangat. Pada mulanya mungkin dia tak kuat, tetapi dia pantang mengalah, dia tak mengalah, dia keep on trying dan try sampai dia lulus dalam ujian itu. Sebab dalam peperangan sebenarnya bukan orang tu kuat, tapi orang tu yang last man standing, kan? Itu yang kita pilih. Dan kita nak orang yang cintakan tugas dia, kan? Sebab macam saya katakan sebenarnya, kuasa cinta ni yang boleh menjadikan transcendent, yang saya katakan tadi, keputusan yang di luar jangkaan. Dan saya telah berbincang dengan pengarah untuk adakan special pickup, special enrollment. Kita pergi ke kawasan-kawasan yang kampung-kampung yang mungkin budak-budak tahan lasak tu ada lagi. Dan sebab zaman dulu memang budak-budak tahan lasak. Zaman sekarang ni dia orang exercise jari saja. Kan? Mungkin ada lagi ni spesies-spesies yang macam kami dulu. Dan kita juga akan pergi ke ke sekolah-sekolah sukan, kita pilihlah. Dan mungkin kalau yang berenang tu kita ambil, kita specialize dalam bidang waterborne squadron. Dan yang marathoners tu kita bagikan squadron, macam itulah. Kita adakan specialize. Dan kita bercita-cita untuk mengadakan inilah specialization dalam squadron, dalam inilah tiga kemahiran: kemahiran di darat, khususnya hutan dan juga bandar; kemahiran tempur di airborne, hantaran udara; dan juga kemahiran tempur di air.